pada prinsipnya pada saat kita memulai sebuah produk industri yang untuk halal, satu terkait bahan baku dan penolongnya halal atau tidak, ya. Lalu teknologinya bisa melakukan penelusuran nggak untuk halalnya? Lalu sumber daya manusianya pada saat memproduksi dia peduli nggak dengan kehalalan produknya? Lalu, nah setelah ini semua kan pada saat memulai untuk bahan bakunya dimodalin uang halal nggak sih? Jadi ini benar-benar kita menjadi jaminan, karena kalau begitu kita bicara halal itu sudah menjadi jaminan produk ini aman, produk ini bisa dipercaya, dan itu kelebihan halal.